Copyright cancel. Tak baik tau tengok video-video macam ni. Okay, hello guys, welcome back to Kaki Ngua Channel, channel paling tak berfaedah di YouTube. Hari ni aku nak korang dengan aku sama-sama tengok video-video tak berfaedah ni. Okay, jom. Kalau korang ada masa, korang tekan button subscribe tu and then jom kita sama-sama buat benda yang tidak berfaedah ni. Video pertama. Aku tak nak body shaming dia dekat sini sebab nanti ada orang cakap aku kaki komplain lah, kaki kecam lah apalah semua. Tapi cara jujur, kalau korang ada kawan macam ni, kau better jangan kawan dengan orang lagi. Bukan yang muka macam ni, I mean kawan korang yang suka record korang time tidur ke apa ke, sebab benda tu terlalu memalukan. Next video. Selingkuh. Copyright cancel. Tengok yang ni. Yang ni mungkin lebih fresh kat mata kan. Korang tengok. Tengok sekali lagi. Tengok yang budak belakang buat tu. Tengok 9 gig. Okay, yang ni lawak ni. Dari Facebook, dia tanya. Dia tulis macam ni. Salam, saya nak tanya. Saya ada masalah sikit. Saya baru beli kereta Asia Advance Auto, loan 9 tahun. Dalam kereta tu ada buku manual. So, saya nak tanya, kenapa ada buku manual sedangkan saya beli kereta auto? What the fuck? Kita dah 2020. Masih ada je orang bodoh macam ni. Okay, next. Aku tak tahu macam mana nak explain benda ni sebab aku tak berapa minat politik, but yeah, Chun M got the point. I think you must leave. Tengok video ni. Deep. Korang, aku ni nak review benda-benda lawa tapi terbuka video pasal religious pula. Takpelah, semoga yang mangsa-mangsa yang kena banjir tu dipermudahkan segala urusan. Okay? Yes, I cannot speak English well, but I want to cannot speak in English. And this video, I want to. Tak penting. Kita buka TikTok Malaysia. Yang ni aku perlu lebih alert pasal music dia. So kalau korang dengar video ni tak ada bunyi, tak ada music, so faham lah. So tak nak kena copyright kan. Susah-susah buat video tu apa duit. Yeah. Bruh. Motif video ni dari Davis Hafiz. Caption, I swear to God, I'm so handsome. Okay, sabar, aku tak nak body shaming, sabar. Kau tak perlu ada harta untuk beli bunga. Kau pergi belilah daripada kau buat video TikTok macam ni tak berguna. Betul kau pergi gejan dan kau beli bunga ataupun harta. And yang ni aku tak tahu dia buat video ni untuk lelaki ataupun perempuan. Yang ni. Copyright anjing. Cringe kan?
Cool. So sekarang kita ke akun Instagram random video cute 84. Yang ni buat aku fresh. You need to stop then you hit the mom. Anjay. Tak pernah-pernah aku react video se-happy macam ni. Itulah sebab bila aku nak buat video prank, nanti tak monetize pula. Better aku buat video-video macam ni lah. Senang lagi, tak payah buang minyak nak pergi ke luar mempermalukan diri sendiri. Baik lagi aku dekat sini tengok video-video. Ike. Sorry tak ada music eh. Tak ada music sebab music yang dia guna tu copyright, but aduh, tak tahan.